والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمات وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا أهل بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فرمان الله. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangannya, nanti akan dibukakan kepada mereka keberkatan yang turun dari langit dan keluar daripada bumi, tetapi mereka mendustakannya. Yang Maha Berhormat Datuk Mentara Kanan Timbalan Rusyam Parti Islam Sambil Sepas, Timbalan Presiden PAS Yang Berbahagia Naib Presiden Ikatan Presiden Parti Berjasa, semua pemimpin parti-parti komponen gagasan sejahtera, pemimpin-pemimpin NGO, NGI, ahli-ahli akademik, wakil-wakil media, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Mesej Islam yang dibawa PAS bersama gagasan sejahtera, mesej politik Islam yang dipimpin oleh Parti Islam Malaysia PAS bersama dengan rakan-rakan dalam gagasan sejahtera adalah untuk melakukan perubahan bagi memimpin negara, memperbaiki kerosakan, menjadi penyelamat dan mengemukakan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat, masyarakat dan negara. Tugas ini adalah berat dan tidak cukup hanya dengan laungan dan retorik politik semata-mata. Tetapi hendaklah diperkuatkan dengan prinsip yang jelas dan pendekatan yang sesuai dengan suasana masyarakat majmuk yang ada dalam negara ini. Perlulah juga kita sedari bahawa Islam telah menunjukkan bahawa punca dan sebab paling utama adalah masalah melencungnya akidah dan rosaknya akhlak, sehingga institusi kekeluargaan menjadi tidak tenteram, masyarakat hilang punca, bernegara dijadikan sebab untuk mengaut keuntungan duniawi, nafsu mengatasi akal dan sebagainya. Tetapi aspek menekankan akidah dan akhlak kadang-kadang tidak diminati oleh setengah masyarakat umum hari ini.
untuk diselesaikan. Kerana mereka hanya berfikir mengenai masalah kehidupan yang sangat mendekat. Dan bagaimana untuk meneruskan kehidupan seharian dengan apa cara sekalipun. Akhirnya, kita hanya bertindak untuk menyelesaikan masalah di depan mata sahaja, tanpa melakukan perubahan kepada kemanusiaan, sistem kenegaraan dan kaedah pelaksanaan bernegara. Pada hari ini, saya ingin mengajak para hadirin untuk menginsafi bahawa Malaysia adalah negara berbilang agama kaum etnik yang merupakan satu tapak yang subur untuk membina semula peradaban umat Islam dan sebuah negara Malaysia. Kepelbagaian ini di satu sudut adalah satu cabaran yang rumit, dan di satu sudut yang lain adalah suatu kelebihan yang boleh digunakan oleh kita untuk membina sebuah negara Malaysia yang sejahtera dan harmoni. Maka dengan mengembalikan apa yang ada dalam perkara 31 Perlembagaan Persekutuan yang dengan terang menjelaskan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maka tentunya amalan Islam sebagai agama persekutuan sewajarnya boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maka jelasnya, Islam perlulah diberi peranan utama untuk membina Malaysia sejahtera dengan acuan tafsiran yang sebenar dan tidak tersasar. Diasaskan kepada parti-parti politik yang ada di ambang mencapai kemerdekaan. Pilihan raya sebelum kemerdekaan 1955 yang ada ialah Parti Perikatan, UMNO, MCA, MIC dan PAH satu kerusi. Di masa itu PAH menerima titik persamaan, tetapi bila sampai pada objektif berlaku perbezaan pendapat. Malaysia bukan sebuah negara yang gagal. Kita dilimpahi dengan berbagai sumber hasil dan potensi yang terbentang luas. Rakyat perlu dibimbing. Pemimpin pula mesti mempunyai akhlak dan keikhlasan serta kemahiran untuk memimpin. Dasar dan hala tuju negara yang cantik sahaja tidak cukup, kerana kita memerlukan pelaksanaan dasar negara yang tidak tiris serta jauh dari bercampur dengan rasuah yang membara. Tidak ada nafikan bahawa di waktu kita sekarang, kita sedang berhadapan dengan masalah-masalah besar dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Masalah dalam aspek politik ialah seperti politik wang dan politik kebencian. Masalah dalam ekonomi seperti hutang isi rumah yang semakin membesar dan jurang kaya miskin yang semakin melebar. Termasuklah kos sara hidup yang menekan rakyat terbanyak. Masalah dari segi sosial seperti goyangnya perpaduan kaum, peningkatan kadar jenayah dan keruntuhan moral berleluasa. Kehidupan agama yang dihimpit kiri kanan oleh gaya hidup bebas dan sebagainya. Sebagai ejen yang menggerakkan negara ini, kita juga mempunyai jentera kaki tangan awam
dan kerajaan yang mempunyai kelayakan dan kecakapan dalam melaksanakan tugasnya. Dan juga golongan korporat yang bersungguh-sungguh membangunkan negara. Bukan semua dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan tidak selaras dengan ajaran Islam dan tidak membawa kebaikan kepada negara dan rakyat. Sekiranya ada dasar-dasar yang tidak membawa kebaikan, maka kita perlu melakukan penambahbaikan supaya ianya akan lebih efisien dan pelaksanaannya yang bebas dari rasuah dan apa juga bentuk penyelewengan. Apa yang positif yang baik kita kekalkan? Apa yang negatif yang buruk mesti dihapuskan? Apa yang salah mesti diperbetulkan? Apa yang tak ada diwujudkan? Di waktu ini kita perlu mengakui bahawa pelaksanaan dasar-dasar tersebutlah yang banyak menimbulkan masalah. Penyelesaian kepada perkara tersebut memerlukan sistem semak imbang yang baik, mengurangkan campur tangan politik dan jentera pelaksanaan, dan menanam nilai-nilai murni Islam dalam kalangan pelaksana-pelaksana dasar. InsyaAllah, kita tak jadi parti yang balas dendam, parti yang geram. Sekiranya beri kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik dikekalkan, yang tak baik dibetulkan. Nabi mengajar kita, khiyarukum bil jahiliyati, khiyarukum bil islami, idza taqaw. Orang yang baik-baik di zaman jahiliyah pun baik juga bersama dengan Islam, kalau mereka adalah orang yang faham. Ketika Islam mencapai kemenangan 1000 tahun lebih yang lalu, Islam tidak menghapuskan semua yang ada dalam tamadun-tamadun lain yang baik. Mana yang tak baik, termasuk yang ditimbulkan di Mekah Madinah, dihapuskan juga. Oleh sebab itu, gagasan sejahtera dan PAS mengambil sikap yang adil dalam berhadapan dengan permasalahan yang dihadapi oleh negara pada hari ini. Antaranya ialah menghormati mandat rakyat yang memberi kemenangan kepada sebuah parti politik memerintah, dan tidak menumbangkan kerajaan melalui cara pintu belakang. B, menyertai pilihan raya sebagai kaedah sebenar untuk menukar kerajaan yang lebih baik, serta mengemukakan dasar dan amalan bernegara yang terbaik melalui manifesto dan tawaran pilihan raya. C, menjadi pembangkang yang matang dan sejahtera, di mana mendengar kerajaan dalam perkara yang tidak dipertuduhi dengan memberi cadangan alternatif. Pada masa yang sama, boleh bekerjasama dengan mana-mana pihak dalam perkara kebaikan rakyat dan umat manusia. D, mengelakkan campur tangan asing dalam menyelesaikan kemeluk politik, ekonomi dan sosial negara. Apatah lagi mengundang golongan yang mempunyai rekod jenayah antarabangsa, keras terhadap umat Islam, menceroboh terhadap negara-negara lemah dan sebagainya. I, menolak sekerasnya politik fitnah yang membinasakan keharmonian. Sistem pilihan raya di Malaysia mesti diperbaiki proses demokrasinya dengan memberi peluang seimbang kepada semua parti-parti politik untuk berlawan secara sihat di padang yang sama rata, atau meraihkan kemenangan. Masih ada ruang yang banyak untuk melakukan penambahbaikan
seperti memberi peluang seksama untuk parti-parti politik berkempen dalam media kerajaan dan mewujudkan batas yang jelas peranan kerajaan peralihan atau caretaker. Gagasan sejahtera perlu diberi peranan yang lebih besar untuk mencarakkan negara Malaysia ke arah kesejahteraan. Rakyat boleh melihat peranan yang dimainkan oleh PAS, Ikatan dan Berjasa serta NGO dan NDI bersama gagasan dalam menangani isu GST, TPPA, DLP dan lain-lain isu dalam negara serta isu membela nasib rakyat dan Baitul Maqdis. Gagasan berusaha untuk memenangi sebanyak mungkin kerusi yang ditandingi dan jumlah kerusi yang ditandingi jauh melepasi 112 kerusi, iaitu majoriti muda. Kami sedar bahawa tugas ini sememangnya berat, tetapi akan terus komited untuk bersama kelompok masyarakat tidak berparti, tokoh masyarakat, cendekiawan, ilmuan dan orang pertolongan untuk menambah baik perjalanan negara kita ini. Tugas kita bukan terhenti pada PRU14 semata-mata, bahkan akan berterusan selepas dari itu. Sebagai menunjukkan kesediaan gagasan sejahtera, maka kami telah mengemukakan dokumen-dokumen rasmi yang dihasilkan oleh gagasan sejahtera sendiri atau parti-parti komponen, seperti memerindu gagasan tentang dana politik, barah rasuah dan isu perda. Juga dokumen rasmi yang dihasilkan dari komponen gagasan seperti resolusi Kongres Rakyat Kebangsaan, resolusi Kongres Rakyat Negeri-Negeri, dokumen hijau dan wawasan induk negara sejahtera. Hari ini kami melancarkan satu lagi dokumen rasmi, iaitu Manifesto Malaysia Sejahtera. Ringkasannya ialah pada hari ini akan dikemukakan sebuah manifesto nasional peringkat pertama yang mempunyai 9 teras utama, iaitu 1. Mewujudkan pentadbiran yang telus dan berakhlak, membasmi rasuah dan menyekat penyalahgunaan kuasa. 2. Meningkatkan pendapatan dan menjana peluang pendapatan baru untuk rakyat marhin. 3. Meredakan kesan inflasi dan kenaikan kos sara hidup. 4. Mengurangkan jurang agihan dan kekayaan ekonomi di antara kawasan bandar dan luar bandar. 5. Meningkatkan kualiti pendidikan ke arah pembinaan modal insan cemerlang. 6. Mengharmonikan sistem perundangan dan pentadbiran negara selaras dengan tuntutan syariah. 7. Mengembalikan hak-hak negeri berasas konsep federalisme. 8. Memperkasakan suara rakyat untuk menyuarakan pendapat dan membuat keputusan selaras dengan tuntutan syura dan demokrasi. 9. Memperkasakan sistem sokongan sosial kepada golongan yang memerlukan. Adapun penjelasan lanjut mengenai keseluruhan kandungan manifesto akan menyusul di hadapan tuan-tuan, puan-puan yang hadir. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua diberikan pertolongan dan panduan oleh Allah dalam kita melaksanakan tugas serta tanggungjawab untuk menjadikan tanah tumpah darah kita ini sebagai sebuah negara yang sejahtera dan harmoni. Cukup sekadar itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.